Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Masih semangat kan mengikuti tutorial online? Setelah memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman pada sesi 1, saat ini saudara sudah bisa mempelajari sesi kedua. Pada sesi kedua ini, materi pokok yang dapat Anda pelajari terdapat pada MKWU 4108. Dan cermatilah pertanyaan pada forum diskusi. Bertanyalah pada tutor atau mahasiswa lain ketika Anda mengalami kesulitan. Ikutilah sesi kedua ini dengan hati yang ceria. Semoga di sesi 2 Anda mendapat ilmu yang manfaat dan nilai maksimal. Adapun capaian pembelajaran umum dan khusus pada sesi kedua ini adalah sebagai berikut. Setelah mempelajari materi pada sesi kedua ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Secara khusus, Anda diharapkan dapat menjelaskan kronologis perkembangan bahasa Indonesia, menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pada sesi kedua ini, Anda dikenalkan dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang dapat Anda pelajari pada dua kegiatan belajar. Kegiatan belajar pertama, Anda diajak mengetahui kronologis perkembangan bahasa Indonesia. Materi ini dapat Anda baca pada halaman 2.1 sampai dengan 2.16. Pada kegiatan belajar kedua, Anda dapat mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia pada halaman 2.19 sampai dengan 2.28. Kata saya mengucapkan selamat mengikuti tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.